Pantai Pasir Putih terletak di Dusun Wates, Tasikharjo, Kaliori. Dengan akses jalan yang sudah diperbaiki, kita dapat menuju pantai berjarak sekitar 200 meter dari jalan utama Pantura dengan mudah. Sebelum dijadikan destinasi wisata seperti sekarang ini, Pantai Wates dulunya masih sangat alami. Ditumbuhi tanaman pandan laut yang memiliki daun berduri dan beberapa pohon waru yang berjajar di tepi pantai. Tetapi, sekarang telah dipercantik dengan ditanami pohon cemara berjajar rapi dari ujung timur sampai ujung barat Pantai Wates. Mengikuti tren anak muda saat ini, kawasan hutan cemara Pantai Wates dihiasi kata-kata unik ala milenial dan spot-spot foto untuk diabadikan dan dibagikan di media sosial. Seperti pantai pada umumnya, Pantai Pasir Putih juga terdapat kapal-kapal nelayan yang terombang-ambing di tepi pantai. Tentu akan menambah suasana pantai yang asri nan syahdu jika menghabiskan waktu bersama keluarga atau orang tercinta. Jika Anda lapar saat tengah menikmati pemandangan, Anda dapat menikmati makanan yang tersedia di warung-warung sepanjang tepi pantai. Berbagai makanan siap disantap sembari memandangi indahnya Pantai Pasir Putih. Di sini juga terdapat dermaga bernama Dermaga Cinta yang akan membawa Anda lebih dekat dengan laut dan merasakan deru ombak, hembusan angin khas pantai utara Pulau Jawa. Banyak sekali pengunjung, mulai dari muda-mudi sampai orang tua, menikmati keindahan alam bersama teman-teman ataupun bersama orang tercinta. Sampai orang tua yang mengajak anaknya bermain sambil menikmati waktu berkualitas bersama keluarga. Keindahan alam yang mempesona merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada makhluk-Nya, sehingga kita harus selalu menjaga demi keseimbangan dan kelestarian alam di sekitarnya. KPI Ipmafa melaporkan.